spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Ahmad Dhani dan Once Michael belakangan dirumorkan tengah bersih tegang. Ahmad Dhani bahkan melarang tegas Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik. Saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini, kata Ahmad Dhani saat ditemu di Pluit, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Sejauh ini tak diketahui spesifik alasan Dhani melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19. Namun beberapa orang menduga Dhani kecewa dengan Once terkait royalti hingga isu adanya pelanggaran kontrak. Dhani sendiri mengungkap penyebab dirinya melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19 lantaran band tersebut tengah melangsungkan tour. Sebagai gantinya, Once masih diperbolehkan menyanyikan lagu-lagu milik Dhani. Karena Dewa saat ini sedang melakukan tour setelah lebaran itu setiap minggu dua kali. Jadi tidak boleh ada konser-konser lain yang mengganggu jalannya tour. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh, khusus lagu Dewa saja. Lagu-lagu saya yang ada di Triad, lagu saya di Ahmad Band, dan di Reja Artamevia boleh. Spesifik di Dewa aja yang gak boleh, terang Dhani. Jadi ingat ya, Once tidak boleh membawakan lagu-lagu Dewa 19. Kalau nyanyi lagu saya yang lain boleh, tegasnya. Imbas larangan ini, nama Ahmad Dhani sampai menjajaki trending satu Twitter. Publik ramai membahas soal dugaan perseteruan antara Dhani dan Once. Tak sedikitnya meminta agar netizen berhenti membuat situasi semakin panas. Once soal royalti emang agak susah ya, padahal anak didik Dhani yang lain lancar soal royalti ke Ahmad Dhani, kata Ete. Waduh bro, untung udah pernah nonton Dewa featuring Once. Karena gak tahu lagi kapan mereka bakal baikan, ujar Edgys. Please jangan berantem terus ya, baikan-baikan. Saya salah satu penggemar berat kalian semua, personil dan mantan personil. Dari Dewa 19, harap Edsk. Kok ngomporin? Sudah dengerin penjelasan lengkapnya? Alasan Ahmad Dhani menjaga marwah Dewa yang akan konser sepanjang tahun ini. Tidak boleh ada yang menyanyikan lagu Dewa. Kalau mau nyanyi lagu Ahmad Dhani, boleh. Menurut saya langkah ini visioner, Ibu Edh. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini, ya, saya larang Once, Michael atau Elvonda Once. Melarang untuk nyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tur setelah lebaran itu setiap minggu dua kali. Tur bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu, yang menggunakan lagu-lagu Dewa.